Dulu majikan kamu ngasih kambing berapa? Satu. Sekarang sudah berapa? 10. Majikan kamu tahu enggak bahwa jumlah kambing 10? Enggak. Kalau begitu gini, gimana aku beli satu, kamu ambil uangnya, kamu bersenang-senang dengan uang itu. Toh juga nanti lahir lagi itu kambing, lengkap lagi 10. Apa kata anak muda ini? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Satu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia keliling, bertemulah dengan seorang anak muda yang sedang mengembala kambing. Umar ngetes. Kata Umar radhiyallahu an, dulu majikan kamu ngasih kambing berapa? Satu. Sekarang sudah berapa? 10. Majikan kamu tahu enggak bahwa jumlah kambing 10? Enggak. Kalau begitu gini, gimana aku beli satu, kamu ambil uangnya, kamu bersenang-senang dengan uang itu. Toh juga nanti lahir lagi itu kambing, lengkap lagi 10. Apa kata anak muda ini? Allah yarani, Allah melihat aku. Perhatikan, inilah iman. Jadi iman itu menggerakkan dalam hati. Iman itu menjadi kontrol dalam jiwanya. Ada orang, tidak ada orang, dia tetap soleh. Karena dia tahu Allah melihatnya. Sekalipun dia merasa aman, dia tahu itu dosa, dia tidak kerjakan. Itu iman. Jadi iman ini melebihi sebuah CCTV. Kalau kita ke negara-negara maju, jangan heran kalau mereka disiplin, bersih, rapi. Sampai ada kotoran di pinggir jalan, dia ambil, dia buang ke tong sampah. Jujur, kalau nabrak mobil di sebuah kawasan parkir, dia tunggu tuh orangnya yang punya mobil itu. Begitu datang, dia bilang, "I'm sorry sir, I just crashed your car. Aku sedang baru menabrak mobil kamu. Please complain to me, I have to pay. Silahkan kamu komplain, aku akan membayar semua biaya itu." Kamu jangan kaget. Kenapa kok jujur begitu? Karena ada CCTV. Jadi di sana itu, kalau ketemu orang jujur, itu sebetulnya bukan karena iman, tapi karena kontrol CCTV yang begitu luar biasa, lengkap, sehingga sekecil apapun ketahuan, maka mereka merasa gak punya pilihan kecuali harus jujur. Sampai suatu hari di Jerman, sebuah ransel isinya uang 150 juta tertinggal di stasiun kereta. Dia balik lagi setelah 2 jam, masih ada di situ. Karena kalau ada orang bawa, dia ketahuan di CCTV ini. Jadi jujurnya itu karena kontrol CCTV. Nah, ini anak muda di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia enggak ada CCTV. Begitu Umar coba mengetes, dia bisa berbohong. Dia bisa menipu. Majikannya tidak tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu? Allah yarani, Allah melihat aku. Nah, ini sahabatku semuanya Allah, yang disebut iman. Jadi kalau ada seorang anak muda, dia ke masjid oke, hafal Quran oke, luar biasa, tapi pas sendirian,
tidak ada orang, dia main HP. Dia scrolling gambar-gambar maksiat dan dosa-dosa. Apakah dia enggak yakin Allah melihatnya? Apakah dia enggak yakin Allah melihatnya? Sehingga dia tidak takut berlama-lama menonton maksiat dan dosa-dosa. Coba dia berkata, Allah ya Roni, pasti enggak akan melakukan itu. Ingat bahwa at-taqwa huwa an tatasawat hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Saya ulangi lagi. At-taqwa huwa an tatasawat hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Takwa adalah seorang yang dia itu sama saja tetap soleh. Dia sendirian, gak ada orang tahu atau di depan banyak orang. Itu namanya takwa. Tapi ketika ternyata di depan banyak orang soleh, tidak ada orang bejat, berarti dia tidak bertakwa. Ini yang kita belajar dari anak muda itu, Allah yaroni, Allah melihatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.